ma benar. Dan aku bukanlah maha benar itu. Aku hanya satu dari yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. wa ala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa akhli uluqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat sahabat pemirsa Imam Ghazali 99. Kali ini, saya akan menyampaikan rahasia bagaimana seseorang bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Uh, dia bisa meramal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan ak bisa mengetahui orang yang datang kepadanya dengan keperluan apa dia datang, maka amalkan amalan ini sehingga sahabat-sahabat sekalian oleh Allah akan diberikan rahasia itu. Sahabat-sahabat pemirsa yang wazali Ghazali 99. Apa yang akan saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Sumu Sul Anwar wa Kunuzul Asror karangan dari al hajj Syekh at Al-Maghribi yaitu dari ulama Maroko. Jadi Maghribi ini ulama Maroko. Sahabat-sahabat pemirsa di dalam halaman ke-10. Ya Musonif mengatakan wa ismuhu ta'ala al-muhaimin. Nama Allah al-muhaimin yaitu al-muhaimin salah satu nama Allah atau salah satu asmaul husna yang mempunyai arti yang mengatur, yang memelihara, yang mengawasi. Jadi artinya banyak yang mengatur, yang memelihara dan yang mengawasi. Oleh sebab itu, maka fadilahnya ini nanti ketika diamalkan, sahabat-sahabat nanti bisa seakan-akan melihat dan mengawasi sesuatu yang akan terjadi, baik itu masanya jauh maupun masanya dekat. Mandawam ala hadhal ismih, barang siapa yang mendawamkan? Pengertian mendawamkan adalah selalu membaca. Al-adad al-waqi' mandawam ala dan ismi barang siapa yang mendawamkan membaca al-muhaiminu al-adad al-waqi' yaitu ah, dengan hitungan yang sesuai dengan al-muhaimin jadi al-muhaimin ini hitungannya adalah 145 jadi kalau dihitung dengan menggunakan hitungan abjadun maka jumlahnya 145. Jadi sahabat rutinkan membaca sebanyak 145. Ba'da solatil isa. setelah solat isa. Jadi setelah solat isa membaca 145. Itu didawamkan. Jadi silahkan sahabat-sahabat didawamkan. Wa dawam alaihi muddatah. Wa dawam alaihi muddatah. Selain melaksanakan di setelah sholat nisa sebanyak 145, sahabat-sahabat sekalian menjadikan ya muhaiminu atau al muhaiminu. Ketika menggunakan iya nida ya muhaiminu, maka dawamkan dijadikan kebiasaan zikir secara khufi. Artinya zikir secara khufi jika sahabat-sahabat tidak lagi dalam keadaan membaca sesuatu, maka hatinya berzikir ya muhaiminu ya muhaiminu ya muhaiminu ketika bersama dengan siapapun ketika berada di manapun ketika sahabat-sahabat membiasakan ya muhaiminu ya muhaiminu ya muhaiminu maka dengan cara seperti itu maka kata ya musonif ukhbi naubihi bima fil kaun qablahu ku ihi maka orang tersebut oleh Allah akan diberikan kabar, akan diberikan uh, penjelasan ketika di waktu tidur. Bahkan ketika saya mengaji kitab ini, ketika orang sudah terbiasa dan mendarah daging melikirkan ya, ya muhaiminu, maka akan mempunyai lintasan-lintasan firasat yang kuat yang akan terjadi di Uh, hari yang akan datang atau di waktu yang akan datang oleh sebab itu sahabat-sahabat amalkan ini dengan istiqomah dengan catatan jadikan keistiqomahan setelah surat isya dan dawamkan juga ketika di waktu-waktu santai atau di waktu-waktu tidak mengamalkan amalan-amalan yang lain artinya apa jadikan ya muhaiminu itu zikir hati yang dilaksanakan ketika tidak melaksanakan zikir-zikir yang lain. Sahabat-sahabat istiqomahlah yakinlah bahwa dengan istiqomah dan yakin Allah akan memberikan rahasia dapat mengetahui sesuatu sebelum terjadi dan bisa meramal masa depan. Sahabat, ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada silap kata. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.